eye. Tinggi. Tinggi. Kulitnya putih. Putih. Terus. Kembali lagi di channel kami Selebritis Terbaru. Channel ini akan membahas isu-isu artis tanah air yang tentunya sedang hangat menjadi perbincangan warganet. Jangan lupa pada para penonton setia untuk menekan tombol like, komen, share, kemudian subscribe channel kami agar tidak ketinggalan berita panas dari para artis tanah air. Dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyikapi berbagai konten di channel kami. Dikabarkan akan segera menggelar acara pernikahannya dalam waktu dekat ini, hubungan Boy William dan Ayu Ting Ting memang sudah dinyatakan kandas pasca Ayu terima lamaran Fardana. Tak tanggung-tanggung, Ayu Ting Ting dan tunangannya itu saat ini dikabarkan akan segera melangsungkan acara pernikahannya dalam waktu dekat ini. Masih tetap dalam keadaan sendiri tak memiliki pasangan setelah kisah asmaranya dengan Ayu Ting Ting pupus, ternyata tak membuat Boy William memilih bungkam dengan Ayu Ting Ting. Baru-baru ini, Boy William tanggapi isu soal Ayu Ting Ting yang sebentar lagi akan menggelar acara pernikahannya. Tetap sebagai saudara, seperti sahabat biasanya, Boy William ikut juga mendukung dan mendoakan mantan kekasihnya itu. Soal itu gua doain semoga cepet-cepet bawa ke pelaminan dan lancar-lancar aja ke depannya. Intinya keduanya semoga bahagia, ungkap Boy William. Sungguh sangatlah bijak, Boy William tanpa memikirkan masa lalunya lagi saat ini sudah ikut serta mendukung dan mendoakan hubungan Ayu dan Fardana. Meski terlihat pilu, para fansnya juga dukung semua keputusan Boy William bagaimanapun. Kedepannya mereka harap Boy William juga mendapatkan kebahagiaannya.